Yang kedua kalinya Pak Wali Kota pun datang, Pak Bobby Afif ini. Terima kasih Pak Wali. Dan mudah-mudahan apa yang kita rasakan hari ini, warga Kota Medan rasakan hari ini, warga Sumatera Utara rasakan hari ini, warga Indonesia yang rasakan hari ini, mudah-mudahan apa yang kita rasakan hari ini di bangsa kita di Indonesia, mudah-mudahan warga Palestina juga bisa merasakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, karena itu dalam kesempatan kali ini, pertama sekali izinkan kami selaku pemerintah Kota Medan, kami atas nama Kota Medan, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga dan teman-teman semua di sini, para ASN dari pemerintah Kota Medan yang terdiri dari kepala dinas, kepala bagian, camat se-Kota Medan, HIPMI Sumatera Utara, Kadin Sumatera Utara, HIPMI Medan, izinkan kami karena tadi dibuka donasi dan dari sampai langsung kepada Bapak Duta Besar, izinkan kami berdonasi. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini sudah terkumpul 1 miliar rupiah. Mudah-mudahan ini. Everybody here, his voice for Palestine.